ngajar, dan saya udah banyak ngajar. Setiap minggu tuh saya ngajar 10 kali. Saya ngajar 10 kali di Yale, udah kasih kuliah di Harvard, di MIT. Saya di boardnya Asia School Business, yaitu MIT Sloan. Terus saya di counselnya Yale. Terus fall ini saya bakal ngajar full time di Stanford selama setahun. Dan saya mau melakukan research untuk menulis. Dan saya punya beberapa ide kalau menurut saya itu cukup relevan dengan kalian semua ke depan. Jadinya, I don't find the pleasure of leading anything. Apakah itu provinsi, kabupaten, kota, apapun lah. Nah, manifestasi dari what gives me the kick kalau saya lagi ngajar itu adalah gimana siswa-siswi saya itu bisa multidimensional. Ya kan? Seringkali itu mereka kacamata kuda banget. Kalau mereka datang dari pesantren, atau mereka datang dari NGO, mereka datang dari bank, mereka datang dari perusahaan manajemen consulting dan segalanya, itu cuma begitu-begitu aja. Dan yang saya ajarin ke mereka adalah is to democratize their ideas. Contohnya, baca buku judulnya Range yang ditulis oleh David Epstein, antitesis atau counter dari bukunya Malcolm Gladwell, yaitu Outliers. Malcolm Gladwell itu berhipotesa